semua, saya adalah Cikgu Max. Hari ini kita akan belajar janjang. Janjang sebenarnya adalah satu jujukan nombor. Dan janjang aritmetik adalah satu jujukan nombor di mana kita mendapat sebutan seterusnya dengan mencampur atau menolak satu nombor tertentu dari sebutan di depan. Contohnya, ini adalah satu janjang aritmetik. Ini adalah sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga dan sebutan keempat. Bagaimana kita dapat sebutan kedua? Kita campur 1.5 kepada sebutan pertama dan kita dapat sebutan kedua. Bagaimana kita dapat sebutan ketiga? Sekali lagi kita campur 1.5 kepada sebutan kedua dan kita dapat sebutan ketiga. Dan sama saja kita campur 1.5 kepada sebutan ketiga, kita dapat sebutan keempat. Dan 1.5 ini dinama beza sepunya. Kita tengok satu lagi janjang. Ini juga adalah satu janjang aritmetik. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga dan sebutan keempat. Kita dapat sebutan kedua dengan menolak 3 ataupun mencampur negatif 3 kepada sebutan pertama. Kita tolak 3 dari sebutan kedua, kita dapat sebutan ketiga. Dan kita tolak 3 dari sebutan ketiga, kita dapat sebutan keempat. Ini adalah satu lagi contoh janjang aritmetik. Dan negatif 3 ini juga dinama beza sepunya. Dan kita menggunakan D untuk mewakili beza sepunya. Mari kita tengok janjang aritmetik ini. 5, 7, 9, 11 dan 13. Sebutan pertama. Kita menggunakan T1 untuk mewakili sebutan pertama. Sebutan pertama adalah 5, sebutan kedua 7, sebutan 3 9, sebutan keempat 11, sebutan kelima 13. Perhatikan bahawa sebutan kedua juga adalah sama dengan 5 campur 2. Sebutan ketiga juga sama dengan 5 campur 2 darab 2. Sebutan keempat juga sama dengan 5 campur 2 darab 3. 2 darab 3, 6. 6 campur 5, 11. Sebutan kelima juga sama dengan 5 campur 2 darab 4. Perhatikan, nombor di sini adalah sentiasa satu kurang daripada nombor di sini. Tengok, di sini adalah 3, di sini adalah 4, di sini adalah 2, di sini adalah 3. Di sini kita boleh tambah darab 1, di sini adalah 2. Jadi, jika kita hendak mencari sebutan ke 10, ini mestilah sama dengan 5 campur 2 darab 9. Dan jika kita hendak mencari sebutan ke N, ini adalah sama dengan 5 campur 2 darab dengan, baik, nombor ini mestilah 1 kurang daripada nombor di sini. Jikalau ini adalah N, ini adalah N tolak 1. Baik. 5 ini adalah tidak berubah. Dia ini adalah sebutan pertama. 5. Kita menggunakan A untuk mewakili sebutan pertama. 2 ini adalah beza sepunya. 5 ke 7 adalah 2. 7 ke 9 adalah 2. 9 ke 11 adalah 2. Jadi 2 ini adalah beza sepunya. Dan kita tadi telah
Katakan kita akan menggunakan D untuk mewakili beza sepunya. Dan N tolak 1. Dan kita sudah dapat rumus ini. Dn adalah sama dengan A campur D darab N tolak 1. Ataupun lebih biasa kita tulis dalam bentuk ini. Tn iaitu sebutan ke N adalah sama dengan A campur N tolak 1 darab D. Untuk mencari sebutan ke N. Cari sebutan ke-45 bagi janjang aritmetik berikut. Baik, kita diberitahu ini adalah satu janjang aritmetik. Jadi, kita tulis persamaan bagi janjang aritmetik. Tn di sini ialah T45. Kita hendak cari sebutan ke-45. A ialah sebutan pertama. Dan sebutan pertama ialah negatif 11. Kita ganti nilai ini dalam persamaan. N ialah 45. Sebab ini adalah sebutan ke-45. D ialah beza sepunya. Beza sepunya ialah 7. Jadi kita gantikan masuk nilai ini. Dan kita dapat T45 sama dengan negatif 11 campur 45 tolak 1 darab 7. Dan jawapan ialah 297. Bagi satu janjang aritmetik, sebutan ke-37 ialah 105 dan beza sepunya ialah 4. Cari sebutan pertama janjang aritmetik ini. Sekali lagi, kita tulis persamaan bagi janjang aritmetik. Kita hendak mencari sebutan pertama. Dan sebutan pertama ialah A dalam persamaan ini. Kita diberi sebutan ke-37 ialah 105. Jadi, apabila N ialah 37, T37 ialah 105. Dan beza sepunya ialah 4. D ialah beza sepunya. Jadi, kita ganti masuk nombor ini. Dan sekarang apa yang kita kena buat ialah selesaikan persamaan ini untuk mencari A, iaitu sebutan pertama. Jadi kita dapat 105 sama dengan A campur 144. Dan A sama dengan 105 tolak 144. Dan kita dapat A sama dengan negatif 39. Sebutan pertama ialah negatif 39.